tanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Saya kulus sufaha petik terbalik uminan nasi mawolohum. Angkiblati himulati kanu alaiha. Kulilahil masyriku wal maghrib. Yahdi meyasya petik terbalik uila siratim mustaqim. 142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya? Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Wa kazalika jalnakum umatau wasatal litakunu syuhada petik terbalika ala nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Wa majalnal kiblatalati kunta alaiha ila linalama meyat tabiur rasulami mey yang kolibu ala akibai wa ingkanat lakabiratan ila ala lazina hadaloh wa makanallahu liyudia imanakum inaloha bin nasilara petik terbalik ufur rahim. 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui, supaya nyata, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat. Kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesanusia. Katnara takoluba wajhika fis sama petik terbalik. Falanu walianaka kiblatan tardaha fawuli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai sum makuntum balayalamuna anahul hakumir rabihim wa malohu bigafilin amaya malun. 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Wala petik terbalikin ataita lazina utul kitaba bikuli ayatim matabiu kiblatak. Wama anta bitabiing kiblatahum. Wama baduhum bitabiing kiblatabat. Wala petik terbalik ini tabata awa petik terbalik ahum mimbadi maja petik terbalik akaminal. Ilmi inna kaizal laminas zalimin. 145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu, kalau begitu, termasuk golongan orang-orang yang zalim. Alazina atainahumul kitaba yaraifunahu kama yaraifuna abna petik terbalikahum. Wa ina farikom minham layak tumunal haka waham yalamun. 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran.
padahal mereka mengetahui.